بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من سرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له wa may yadzillhu falaha dialah ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abaduhu wa rasuluhu la nabiyya wala rasulaba'dah kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mariis nanti asa kita memuji dan memuja Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang pantas untuk dipuji kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rob semesta alam. Dengan nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita memujinya. sudah sepantasnya kita memujanya karena tidak ada yang bisa memberikan kenikmatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita selalu mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti pada hari pada hari kiamat. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita pembahasan yang kita ambil dari buku ya seluk beluk alam jin dan dan setan yang ditulis oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali. Beliau adalah merupakan ya, pakar dari ruqyah, ya ahli dalam dalam bidang ruqyah. Ya, beliaulah penulis buku ini ya, yaitu Syekh Wahid Abdus Salam Abdus Salam Bali. Sebelumnya kita sudah membahas yaitu tentang menerima bantuan dari dari jin ya kalau menerima bantuan dari manusia saja terkadang kita masih pilih-pilih ya bagaimana lagi ketika kita yang membantu itulah orang yang makhluk yang sudah dicap dengan pendusta sudah dicap dengan pembohong ya, jadi ada dua cara yang telah disebutkan oleh Syekh ya Wahid Abdul Salam Bali dan ini banyak dilakukan oleh kaum muslimin yang ada di Indonesia cara yang pertama adalah dengan cara mediator ya jadi memasukkan jin ke orang lain. Jadi ada pasien, kemudian ada satu lagi sebagai mediator. Ya, kalau bahasa kita mungkin sebagai penengahnya lah. Jin inilah dia penengahnya. Jadi kalau jin pasien ini macam-macam ya maka jin yang ada di mediator ini yang akan melawannya ataupun jin yang ada di mediator ini yang akan mengusir dari jin si si pasien ini. Ini sengaja di sengaja dimasukkan. Untuk cara memasukkannya ini kadang ada banyak caranya. Ada dia yang model model syari, ada yang dia model-model yang tidak yang tidak syari. Yang model syari yang kita maksudkan di sini adalah yang menyerupai syari. Ya, nah biasa seperti kita sebutkan jin ini yang suka mengelabuhi manusia, suka membuat tipu daya kepada kepada manusia. Ya, terkadang dia pergunakan dengan cara-cara yang cara-cara yang syari agar manusia itu ter, tertipu dengan cara yang dibuat tersebut. Jadi ya kesempatan sebelumnya kita juga telah memberikan alasan kenapa ya dengan cara mediator ini dia tidak tidak diperbolehkan. Yang pertama adalah haram memasukkan jin ke dalam raga raga manusia ke dalam tubuh tubuh manusia. Ya karena setiap orang tentunya ingin jauh dari kerasukan ya tapi ini dia malah senang di senang dirasuki haram jadi tidak diperbolehkan ya memasukkan jin ke dalam tubuh tubuh manusia walaupun dia sama-sama sama-sama ridho sama-sama mau ya karena riba juga pelakunya itu sama-sama sama-sama mau ya, zina juga dilakukan karena sama-sama sama-sama suka ya, karena kalau tidak suka maka dia nanti jatuh ke dalam perkara Pemerkosaan bukan lagi bukan lagi perzinahan. Tapi kalau perzinahan ini dia memang karena sama-sama suka. Apakah dengan sama-sama suka lantas di, diperbolehkan? Tentu, tentu tidak. Kemudian yang kedua boleh jadi jin yang dijadikan media itu menyampaikan informasi yang berbeda ya, dari kenyataan yang kenyataan yang ada. Ya. Jadi, bisa saja jin mediator ini berdusta, berbohong. Ya. Jin yang aslinya mengatakan A, jin mediator nanti mengatakan B. Nah, maka ini berbahaya jika meminta bantuan kepada, kepada jin. Kemudian, yang ketiga, terapi seperti ini bisa menyebabkan orang yang mudah untuk dimasuki oleh, oleh jin. Jadi, berpotensi sangat e, bentengnya ini menjadi lebih menjadi lemah ya, karena memang sudah sudah ada kalau bahasa kita sudah ada orang dalam jadi mau keluar masuk ya aman-aman saja tidak ada tidak ada masalah nah, maka ini dia makanya dia menjadi dilarang tidak tidak diperbolehkan karena berpotensi orang yang dimasukkan jin ya ke dalam tubuhnya ini berpotensi untuk kerasukan jin ya pada waktunya akan yang akan datang kemudian cara yang kedua kenapa dia dilarang ya ataupun kenapa juga tidak diperbolehkan ya dengan alasan ya cara yang kedua yang dimaksud adalah perukia memanggil jin yang dimintakan bantuan dengan kesepakatan tertentu yang sudah yang sudah disepakati ini sebagaimana yang banyak dilakukan oleh oleh para dukun ya para dukun tukang ramal ya mereka biasa melakukan melakukan hal ini ya karena mereka tidak mungkin bisa meramal ya kecuali dengan bantuan bantuan jin ya dengan bantuan bantuan setan ya. Makanya dalam surah Al-Jin Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan wa annahu kana rijalun minal insi yauduna bi rijalim minal jinni munaw fa zadu hum Dan ya sesungguhnya ada beberapa orang ya laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada kepada jin, ya. meminta pertolongan kepada kepada jin, ya. maka kemudian apa yang dilakukan oleh jin tersebut fazaduhum <rahaka> ya. maka jin jin itu akan menambahkan lagi mereka dosa dan dosa dan kesalahan, jadi jin jin tersebut akan menambah kesesatan memberikan kesesatan kepada manusia yang meminta perlindungan kepada kepada jin tersebut. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah ya nanti akan kita sebutkan alasan-alasannya setelah beberapa jeda berikut ini. Kau muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahuwataala. Jadi ketika ada seorang manusia yang dia meminta bantuan kepada jin, ya maka yang pertama jin itu dia akan semakin semakin senang ya, karena ada orang yang meminta bantuan ke kepadanya. Kemudian yang kedua dia akan menambah ataupun akan menyesatkan manusia. Ya, yang tujuannya apa? Dan diusahakan agar manusia tersebut menyembah kepada kepada jin tersebut karena ketika ada orang yang dia berpaling dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala maka jin tersebut akan akan senang ya maka ini dia tidak tidak diperbolehkan ya. jadi cara yang kedua tadi juga tidak diperbolehkan dengan alasan alasan berikut ini. Ya di sini penulis menyebutkan ada empat alasan ya kenapa e, meminta bantuan dengan cara memanggil jin yang diminta ya, yang ada kesepakatan ya untuk membantu pengobatan ini tidak diperbolehkan ada empat alasan sini Syekh menyebutkan yang pertama bisa jadi jin yang dipanggil sebenarnya adalah jin jin kafir ya jin yang musrik ya, karena di kalangan di alam jin juga ya nanti akan ada ayat-ayat yang menjelaskan bagaimana sebetulnya berkaitan dengan dengan alam jin ya <tuh> tetapi dia mengaku jin jin muslim masalahnya kan kita tidak tahu tidak nampak dia ini jin muslim atau jin kafir yang dia kita sesama manusia saja kadang tidak tahu orang ini eh, orang kafir atau orang orang islam apalagi cara berpakaiannya sama seperti kita kita tidak tahu ini muslim atau atau kafir kadang kita tidak kadang kita tidak tahu bagaimana lagi dengan sesuatu yang tidak yang tidak nampak bagaimana kita menghukumi dia muslim Bagaimana kita menghukumi dia jin-jin yang kafir? Kita tidak bisa, tidak bisa mengetahui hanya dari hanya dari ucapannya saja tidak tidak bisa, tidak bisa kita, tidak bisa kita ketahui. Ya. Maka dengan demikian cara ini merupakan bentuk meminta pertolongan kepada makhluk yang makhluk yang kafir. Ya, maka ini ya tidak tidak diperbolehkan. Karena apa? Ya, mereka semua mereka saja ya para jin, iblis ya bahkan iblis saja meminta ataupun memohon berdoa kepada kepada Allah subhanahu wa ya. taala. Jadi mengapa lagi kita malah meminta berdoa kepada kepada bangsa jin? Ya mereka tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan memberikan madarat. ya tidak bisa mendatangkan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan bahaya ya kecuali semuanya adalah adalah atas izin dari Allah Subhanahu Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala ya telah berfirman dalam Al-Qur'an wa yauma yahsyuruhum jami'an ya, ya ma'syarul ma jin qad istakthartum minal insi wa qala awliya'uhum minal insi rabbana Ta wa lana, qala fiha illa Allah dan ingatlah ya pada hari pada waktu Allah menghimpun ya, mengumpulkan mereka semua yaitu manusia dan jin dan Allah berfirman wahai golongan jin sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Rob kami, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian dari kami manusia telah mendapatkan kesenangan dari sebagian yang lain, yaitu dari dari bangsa jin. Jadi ada ya ketika jin itu memberi bantuan. Ya di ayat ini sebutkan mereka jin ini memberikan kesenangan kepada kepada sebagian yang lain. Dan kami telah sampai pada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami dan ya Allah berfirman neraka ya neraka itulah tempat tinggal kamu semuanya yaitu jin dan jin dan manusia ya, sedang kamu semua kekal di dalamnya kecuali jika Allah berkehendak bagi bagi yang lain nah, jadi nanti ada ya Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan ya orang-orang yang memang ada di dalam hatinya sedikit dari tauhid sedikit dari mengesahkan Allah Subhanahu wa taala nanti akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dari neraka ya tapi pada asalnya ya mereka yang meminta bantuan kepada jin dan diberikan kesenangan dengan kesepakatan-kesepakatan yang telah mereka lakukan maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke dalam ke dalam nerakanya Allah Subhanahu Subhanahu wa ya, taala kemudian alasan yang kedua jadi e, tidak bolehnya meminta e, bantuan kepada jin yang sudah ada kesepakatan. Yang kedua adalah bisa jadi jin yang dimintai bantuan sepakat dengan jin pengganggu bahwa jin pengganggu akan tetap berada dalam tubuh si penderita. Nah, inilah yang sering yang sering terjadi. Tetapi ia harus mendinginkan suasana untuk sementara waktu agar perukiah mengira jin pengganggu sudah keluar dari raga ataupun dari jiwa penderita ya maka kasus semacam ini sering sering terjadi ya jadi karena sudah e, jin pengganggu ini sudah diam tidak ada reaksi sama sekali ketika sudah diserang e, sama jin yang diminta tolong tersebut maka si perukiah terkadang sering e, membiarkan mendinginkan mendinginkan suasana tersebut dibiarkan saja Ya maka ini ya, masuk ya kategori e, meminta bantuan kepada kepada jin tersebut. Jadi jin tersebut masih tetap ada dalam tubuh dalam tubuh pasien tersebut ya karena kita tidak tahu, tidak nampak ya dengan keberadaan keberadaan jin tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya insyaallah akan kita lanjutkan kembali ya alasan selanjutnya setelah beberapa jeda berikut ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ya, taala. kemudian alasan yang ketiga dari tidak bolehnya ya menjadikan e, jin itu membantu manusia dalam proses pengobatan yang dia jin tersebut ada kesepakatan dengan manusia tidak diperbolehkannya karena yang ketiga adalah jika perukiah mengabaikan pengobatan dengan bacaan Al-Qur'an justru meminta bantuan pada jin maka mengindikasikan bahwa keyakinannya terhadap efektivitas penyembuhan dengan terapi Al-Qur'an telah berkurang bahkan bisa jadi tidak ada keyakinan di dalam hatinya sedikit pun ya, berarti seakan-akan orang ini dia sudah tidak yakin lagi dengan bacaan-bacaan uh, ya ayat-ayat Al-Qur'an ya mana ataupun tidak yakin lagi dengan janji Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala telah berjanji ya bahwasanya Al-Qur'an ini adalah menjadi menjadi obat wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifa ya sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu adalah sebagai sebagai obat bagi bagi kalian jadi Al-Qur'an ini adalah sebagai obat bagi bagi kita ya baik obat yang berkaitan dengan obat medis ya ataupun obat yang berkaitan dengan non medis ya jadi kadang kalau kita sudah meminta pertolongan kepada jin, jadi seakan-akan kita tidak yakin lagi dengan ayat Al-Qur'an ini. Ya, bahwasanya Al-Qur'an bisa menjadi obat, jadi kita sudah sudah tidak yakin lagi. Ya karena kita sudah memintanya kepada kepada jin. Berbeda dengan orang yang dia melakukan terapi dengan Al-Qur'an, maka dia akan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya dan dia tidak akan meminta kepada kepada jin. Ya sebagaimana yang tadi kita sebutkan pada e, ketika Seorang itu meminta bantuan kepada jin maka yang akan dilakukan oleh jin tersebut adalah fazaduhum rahaka. maka mereka akan menambahkan kesesatan ya ataupun menambahkan dosa bagi bagi mereka yang meminta bantuan kepada kepada jin tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alasan yang keempat ya, yang disampaikan oleh Syekh Abdul Salam Bali alasan yang keempat tidak boleh ya, meminta bantuan dengan jin ya dengan kesepakatan-kesepakatan ya maka yang keempat alasannya adalah anggaplah ada beberapa ahli ruqyah yang biasa meminta bantuan jin dalam bentuk pengobatan mereka kemudian ada seseorang yang datang membawa pasien untuk diobati oleh salah seorang ahli dari terapi ruqyah itu maka siapa yang akan ia pilih di antara mereka untuk mengobati pasien yang di bawahnya itu. Nah, apakah dia yang murni hanya kepada dengan rukiah rukyah yang dibacakan dari Al-Qur'an ataukah dengan uh, rukiah rukyah yang dicampur ataupun dengan orang-orang yang meminta pertolongan kepada kepada jin? Karena terkadang uh, ini biasa orang tertipu dengan reaksi yang terjadi. Jadi kadang ah kalau di Rukyah sama Ustadz Pulan nggak ada pengaruhnya sama sekali. Ya, tapi ketika di Rukyah sama Si A ada reaksinya, jinnya memberontak dan lain sebagainya. Ini yang sering yang sering terjadi ya bahkan orang-orang yang e, kita katakan orang-orang yang tolabul ilmi sendiri ya juga kadang tertipu dengan yang berkaitan dengan reaksi ini ya padahal terkadang jin itu memang sudah ada kesepakatan dengan uh, perukiah tersebut ataupun orang yang meminta bantuan kepada jin tersebut ya ketika aku nanti baca ini ya kamu harus bereaksi nah, inilah yang sering yang sering terjadi maka ini tidak tidak diperbolehkan ya tentu ia akan duduk menunggu di rumah sambil bertanya-tanya tentang para ahli terapi itu ya lalu ada orang yang berkata kepadanya jangan berobat kepada kepada si A karena jinnya itu masih masih kecil. Ya, jadi sama-sama dia meminta pada jin, si A ini jinnya masih kecil, masih kroco-kroconya. Jadi jangan datang kepada pada dia karena nanti tidak ada reaksinya sama sekali. Inilah bisikan-bisikannya. Ya. Sedangkan jin si B, jinnya itu jinnya lemah, kadang berhasil dan kadang dan kadang gagal, ya. Maka datanglah berobat kepada dukun dukun si c karena ia punya jin yang hebat datangilah dia nah, ini yang sering yang sering terjadi berobat kepada si a nggak ada reaksi b nggak ada reaksi baru yang berobat kepada si c baru ada reaksi berarti ini hebat ya lebih kuat jinnya nah, ini yang sering terjadi ya di kalangan para para dukun ya bahkan di antara di kalangan para perukiah juga terkadang seperti ini jangan datang kepada perukiah a ya perukiah A masih pemula Ya dan ketika meruqyah tidak ada reaksinya sama sekali nah, ini bisikan biasa, bisikan seperti ini harus kita harus kita tepis ketika kita ingin berobat dengan Al-Qur'an kepada siapapun kita bisa berobat dengan Al-Qur'an dan lebih bagus lagi jika kita sendiri bisa mengobati diri kita sendiri dengan dengan Al-Qur'an ya maka dari itu ya kesimpulannya dari eh, terapi yang dilakukan dengan dua cara tersebut ya dengan mediator ataupun dengan kesepakatan dengan jin ya maka ini adalah dilarang karena apa jin itu setan itu akan fazaduhum rohakom mereka akan senantiasa menambahkan kesesatan kepada kepada manusia ya maka ketika meminta meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ya jangan kepada jangan kepada selain Allah Subhanahu wa taala tetap memintanya kepada kepada Allah Subhanahu wa taala ya walaupun perukiah juga tidak boleh meyakini ya bacaan ataupun ayat Al-Qur'an yang dibaca ini berpengaruh ya kecuali dengan izin Allah Subhanahu, Subhanahu wa taala. Jadi baca uh, tidak tidak boleh meyakini ayat Al-Qur'an ini yang berpengaruh dengan sendirinya ya tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala maka ini tidak tidak dibenarkan. Ya karena berapa banyak orang-orang yang kita bacakan ayat-ayat Al-Qur'an tapi tidak ada reaksinya sama sama sekali. Ya Nah, makanya ya perukiah harus meyakini bahwasanya ayat-ayat Al-Qur'an yang dibacakan, doa-doa yang dipanjatkan yaitu semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesembuhan kepada kepada si pasien tersebut. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan menjadikan amalan kita adalah amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.